nih bos, sudah nyampe nih kita di apa? Victory Shop, di aksesoris Victory Shop Jalan Cilandak ya. Tepat gitu dan ini rencana gue mau pasang lampu alis DRL sama benerin stop lamp yang putus. Ini pakai alis RGB sama apa bawahnya standby satu mode. Ini gue janjian sama orangnya jam 7 nih, katanya suruh gedor-gedor aja nih. Bentar. Bos. Rencana motor gua tinggal, gua gawe. Nah, dia ngerjain dah tuh, ntar malam pulang gawe gua ambil lagi nih ke sini. Victory Shop nama tokonya. Ini di jalan yang ke sana ke Cilandak. Marinir Cilandak, Mall Cilandak ya. Itu ya. Sekarang udah jadi Transmart. Nah, ini ada di sebelah kanan. Ini orangnya belum bangun nih. Udah gua WhatsApp, udah gua gedor-gedor nggak dibangun. Baru bangun. Oh. Apa bang? Hah? Nah. Baru. Maaf ya. Jadi deh, kemarin kan ngomong yang apa sih, yang defilnya ntar aja. Iya. Nah ini di sekalian aja deh, warna merah sama, ini kan warna merah nih, di kanan ininya biru gitu. Pakai yang biasa apa yang bagus om? Hah? Pakai yang biasa aja. Awet gak yang biasa tuh? Bedanya apa tuh? Hah? Kurang sih. Kurang ya? Yang bagus tuh berapa nih? Kemarin dari warna juga udah beda. Nah. Terus? Yang bagus itu satunya kita seratusan. Seratusan ya? Satu itu dia dapat dua lampu. Oh, dua lampu. Oh, jadi ini dua-dua gitu ya? Oh. Jadi 300. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tapi dibikinin ini om, stop. Apa dimatiin ya? Iya, gitu. Kita bikin video. Saklar cukup pakai satu. Jadi buat matiin lampu doang. Jadi ketika lampu mati, lampu defil ini nyala otomatis. Oh, gitu. Ketika lampu utama dinyalain, itu otomatis mati. Oh iya sih, ini bagus gitu sih emang. Nah, udah itu aja. Terus kemarin sempat ngobrol yang stop lamp saya ada orinya. Semalam lupa ketiduran, saya kagak cariin. Nah, jadinya pakai yang ini kan mati nih. Pas di rem itu dia nyala, pas apa standby-nya dia mati. Nah, saya mau pas dia standby dia nyala, terus pas dia ngerem dia ngebling gitu. Nanti diakalin aja ya, ini kan mati. Pakai itu apa standby-nya merah, yang pas di stop bintinya biru, bawaan ininya tidak biru, nyala semuanya biru. Iya. Apa cuma atas doang atau luar doang? Dia kan begini. Iya. Nah, gitu dia kok gitu. Oh. Kayak gitu. Oh, ini CPA ya? Iya. CPA yang unik gitu. Iya. Betul. Nah, salah itu aja sih om. Ntar di update lagi sama itunya. By WA aja om. By WA. Saya ada jadwal apa gitu. Nah. Oh, siap deh. Ini anjing mau gawe tinggal itu sih ya. Iya. Iya.
Oke nih guys, sekarang gue udah pulang gawe nih, dianterin sama sohib gue, sama teman kantor nih, langsung ke toko aksesoris Victory Shopnya di Jalan Cilandak nih. Nah ini juga sebentar lagi kita sudah nyampe. Masih depan. No. Ini gue udah nggak penasaran nih jadinya kayak gimana, soalnya ada beberapa yang gue pengen itu habis nih, itu warnanya itu. Ini kita coba lihat aja nih jadinya kimia tuh motor gue yang putih ini di Victory Shop ya. Nih tuh, ini motor gue lagi dibongkar, belum selesai dari pagi nih. Mantap. Oh, tinggal rapi depan doang, tadi kan ada tambal belakang. Iya. Soal banyak yang harus dirapiin kan sekarang. Iya, emang sekalian makanya gitu. Iya, makanya jalan belakang itu. Iya. Aku dan Hah? Udah hidup, udah. Oh iya. Kalau yang pink, pas habisnya, tengahnya merah ya? Iya. Pas kiri, tengahnya yang merahnya masih. Iya, emang. Hidup. Nah. Iya. Orang bertahan 2 bulan doang pakai itu. Nah ini dia nih tokonya nih, Victory Shop, toko tembakau. Dia jual aksesoris lampu, juga jual tembakau juga nih dia nih. Nah ini penampakan tokonya. Ini motor gua lagi di operasi besar ini, dibongkar semua lampu depan dan belakang. Ini lampu belakang gua sebelumnya mati. Nah ini untuk varian lampu tembaknya dia jual juga nih, berbagai macam lampu. Nah ini untuk contoh-contohnya nih, lampu-lampunya nih. Nah ini tokonya dia nih, lambangnya dia nih, Victory Shop Live Your apa tahu tuh tadi tuh. Nah ini sebelum gua nungguin lama, gua makan dulu aja di sebelahnya nih, lumayan. Nah ini udah jadi, dites pengetesannya nih, lampunya berjalan dengan lancar atau enggak nih, itu lagi dicoba-coba. Nah ini untuk penampakan lampu belakangnya, jadi ketika dia ngerem dia ngebling, standby-nya warna biru. Padahal mah seharusnya gue pengennya tuh merahnya standby, yang ngeblingnya warna biru kayak gitu. Nah ini udah coba dipasang sebelum ditutup, dicoba dulu melalui HP untuk ganti-ganti warnanya nih, udah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum sesuai, dites lagi, baru kalau udah fix, udah mantap, nah dipasang dah tuh covernya. Ini lagi coba ngetes apa modenya, kurang lebih ada 300-an atau berapa gitu, gue ngitungin banyak banget sih mode-modenya nih. Tuh lagi dites semuanya, berjalan lancar semuanya, mantap. Oh, Oh, dia pas dinyalain apa standby auto ya? Iya, kalau di pas di mode auto. Ini yang mana ini? Masih di auto. Oh, langsung auto. Ganti lagi, masuk lagi DMX. Kan dengan sopan. Nanti. Oh iya. Kalau dari mana? Masih. Oh. Iya. Oh,
terakhir ya. Standby-nya ya. Ya. Oke. Ini mau di warna apa nih? Ya. Di seperti apa di lambat dong. Oke. Kalau hajat dong. So, dari atas. Dari depan.